Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kali ini Nobar akan menemani kalian yang galau karena besok lebaran gak boleh makan dan minum di rumah tetangga. Kali ini Nobar akan menceritakan alur dari film Man of Fire yang dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan tentang pasukan khusus militer terbaik yang akhirnya beralih profesi menjadi pengawal pribadinya anak sultan. Tapi tidak disangkanya, ia justru menemui masalah yang sangat besar setelah anak Crazy Rich itu diculik. Padahal sang mantan pasukan khusus sudah sangat dekat dengan anak yang ia jaga selama ini. Karena anak itulah dia mulai merasakan kebahagiaan dalam hidupnya dan juga bagaimanakah nasibnya setelah menjadi pengawal Crazy Rich ini. Apakah akan menganggap semua, wow murah banget? Oke langsung saja ini dia alurnya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, terlihat John yang pergi ke Meksiko untuk menemui teman lamanya yang bernama Rayburn. Perlu diketahui bahwa John ini bukanlah John AK-7, tapi dia adalah mantan anggota pasukan khusus militer terbaik dan telah berhasil menghabisi ribuan nyawa targetnya di seluruh dunia, sehingga tidak perlu diraguan lagi kemampuannya. Di tempat lain, terlihat seorang pengusaha ternama dari Meksiko bernama Ramos. Ia sedang berbincang dengan pengacaranya yang bernama Calfus. Mereka sedang mengobrol santai tentang hutang keluarga Ramos yang semakin menggunung, dan juga kondisi di Meksiko akhir-akhir ini, termasuk maraknya penculikan anak. Oh ya, jika kalian belum tahu, Meksiko adalah negara yang bisa dikatakan paling berbahaya. Narkoboy, penculikan, pembunuhan sudah menjadi hal yang wajar di sana. Untuk mengatasi hal itu, mereka pun sepakat untuk mencari bodyguard guna melindungi anak perempuan Ramos. Kembali pada John, mumpung ia berada di Meksiko, Rayburn pun menawarinya sebuah pekerjaan, yaitu menjadi pengawal pribadi anak si Sultan, siapa lagi kalau bukan anaknya Ramos. Hari berganti, hari itu John diwawancarai oleh si Ramos. Ramos pun sangat tertarik pada John apalagi setelah melihat CV-nya yang sangat berpengalaman di dunia militer. Hanya saja yang membuatnya khawatir adalah John yang suka mabuk-mabukan. Ramos lalu memperkenalkan John pada istrinya yang bernama Lisa yang juga langsung cocok dengannya. Setelah itu barulah ia dipertemukan dengan anak Ramos yang bernama Lupita yang akan dia kawal nanti. Lupita sangat senang punya pengawal baru dan langsung mengajak John untuk berkeliling rumahnya dan juga menunjukkan di mana kamarnya. Saat akan tidur, Pita bercerita pada ibunya bahwa ia sangat menyukai John. Tapi ia juga merasa kasihan padanya karena dia melihat ada kesedihan di dalam diri John. Seperti beruang besar yang sedang bersedih. Karena itu, Pita pun memberi nama boneka beruangnya, John Bear. Pagi harinya, John memulai hari pertama bekerja. Saat ia sedang mengantar Pita ke sekolahnya, Pita terus mengajaknya mengobrol sambil bercanda. Tapi sayangnya, John sangat cuek. Bahkan ia juga memarahi Pita sembari berkata bahwa ia di sana hanya untuk bekerja, bukan untuk menjadi temannya. Pita yang mendengar itu pun menjadi sangat sedih. Sesampainya di rumah, Lisa langsung menemui John. Basa-basi ia bertanya bagaimana hari pertamanya bekerja. John yang tahu maksud Lisa langsung berkata, Pita bukan temannya, ia hanya bekerja untuk melindunginya. Malam menjelang, John yang sendirian kembali mengingat masa lalunya. Ia sangat menyesal dan sedih mengingat ribuan korban yang dulu ia habisi saat masih menjadi pasukan khusus. Ia sangat takut jika Tuhan tidak akan pernah memaafkannya. Kesedihannya pun sudah tak terbendung lagi. Ia pun melampiaskannya dengan meminum minuman keras hingga sangat teler. Ia lalu mengambil sebuah pistol lalu mengarahkan ke kepalanya dan... Ia menelpon Rayburn untuk menanyakan apakah mungkin peluru tertahan saat ditembakkan. Dengan tegas, Rayburn menjawab, kemungkinannya sangat kecil, hanya 1 dibanding 1000. Mendengar itu, John menjadi sangat kebingungan karena ini bukan pertama kalinya ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba lamunannya terpecah saat ia menyadari bahwa Pita dari tadi sedang mengamatinya. Hari berganti, John kembali menjalankan tugasnya menjaga Pita. Kali ini ia ditugaskan untuk mengantar Pita berlatih renang dan juga mengantar Lisa ke salon. Di jalan ia menyadari ada mobil yang terus mengikutinya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mencatat plat nomor mobil itu. Scene berpindah pada Pita yang sedang berlatih renang untuk persiapan lomba. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, ia tidak pernah berhasil menjadi yang terdepan.
John yang terus mengamatinya pun akhirnya tahu di mana kelemahan Peter, yaitu dia yang telat saat melompat ke dalam air karena kaget dengan suara pistol. Sesampainya di rumah, John langsung melatih Peter dengan berbagai hasil analisanya atas latihan Peter sebelumnya. Mereka terus berlatih bersama hingga akhirnya kemampuan Peter berenang berkembang dengan sangat baik. Hari perlombaan pun tiba. John harus menemani Peter karena orang tuanya sedang bekerja di luar negeri. Dan inilah Peter yang sedang berlomba. Berkat usahanya selama ini bersama John, akhirnya Peter berhasil memenangkan perlombaan itu. Berkat itu, semakin hari mereka berdua pun menjadi semakin akrab. Bahkan, kini terlihat lagi senyum ceria dari dalam hati John yang sudah lama sekali menghilang. Ia pun telah meninggalkan kebiasaannya meminum minuman keras dan juga niatan untuk mengakhiri hidupnya. Semua itu berkat malaikat kecil di hidupnya, Peter. Beberapa minggu telah berlalu. Kini John bertugas untuk mengantarkan Peter les piano. Sebenarnya Peter ini sama sekali tidak suka piano, tapi demi gengsi orang tuanya karena les ini sangat mahal, Peter pun menurutinya. Saat John sedang menunggu di luar, dia merasa ada yang janggal karena suasananya tiba-tiba terasa sepi. Tidak lama kemudian, ia melihat ada dua mobil polisi yang menutup jalan dan juga mobil yang dulu sempat ia catat plat nomornya. Ternyata kecurigaan John benar-benar terjadi. Saat Peter keluar, tiba-tiba mobil itu mendekatinya. Tanpa pikir panjang, John langsung menembak ke atas untuk memberi kode pada Peter dan ia pun mulai beraksi. Untungnya John masih hidup dan ia dirawat di rumah sakit. Tapi sialnya ia ditahan karena telah menembak dua orang polisi dan juga dianggap sebagai pelaku penculikan anak. Konferensi pers pun dilaksanakan oleh para polisi, yang sebenarnya itu hanya pencitraan karena mereka semua terlibat dalam penculikan Peter. Beruntung masih ada orang yang menyadari hal itu. Ia adalah seorang wartawan bernama Mariana dan juga detektif kepolisian bernama Manzano. Mereka sudah tahu bahwa polisi-polisi itu adalah polisi korup. Di tempat lain, Ramos dan Lisa tampak sangat bersedih. Di sana juga ada letnan kepolisian dari divisi anti penculikan anak bernama Fuentes yang bersiap untuk membantunya. Tidak lama kemudian, si penculik menelponnya dan meminta uang tebusan sebesar 10 juta USD. Atau jika dirupiahkan, nilainya sebesar 143,5 miliar rupiah. Ia pun juga memberitahukan cara-cara untuk mengirimkan uang itu kepadanya. Transaksi pun akhirnya dilakukan sesuai seluruh petunjuk yang diberikan. Tapi tidak disangkanya, tiba-tiba ada seseorang yang menyabotase transaksi itu. Ia merampas semua uang yang ada di sana dan juga menembak keponakan si penculik hingga tewas. Si penculik pun sangat marah karena merasa telah ditipu oleh Ramos hingga mengakibatkan keponakannya tewas. Kesabarannya sudah habis dan ia tidak mau lagi bernegosiasi yang berarti nyawa Peter tidak akan terselamatkan. Lisa sangat syok mendengar itu. Ia terus memohon, tapi usahanya sia-sia. Sementara itu, Manzano dan Raybun membawa John ke tempat yang lebih aman. Manzano pun memberitahu bahwa para pelaku itu adalah para polis korup yang tergabung dalam persekutuan bernama Le Hermandad, yaitu persekutuan yang berisikan para polisi dan juga pejabat korup di seluruh Meksiko. Beberapa hari kemudian, setelah keadaannya mulai membaik, John pergi ke TKP untuk mengingat kejadian saat itu. Tiba-tiba, ia dihampiri oleh Mariana yang berkata akan membantunya dengan semua informasi yang ia punya. Setelah itu, John ke rumah Peter untuk kembali mengenang malaikat kecilnya. Saat sedang melihat barang-barangnya, ia menemukan boneka beruang dan juga buku diary-nya yang membuatnya semakin bersedih telah kehilangan si Peter. Ia tidak menyangka Peter begitu menyayanginya hingga menamai bonekanya dengan namanya. Tidak lama kemudian, Lisa mendatanginya. John langsung berkata padanya bahwa ia akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam penculikan Peter dan ia pun mulai beraksi. Target pertamanya adalah pemilik mobil dengan plat nomor yang telah ia catat. Dengan bantuan Mariana, ia berhasil menemukan orang itu. Ia bernama George Gonzalez, anggota kepolisian yang tergabung dalam Le Hermandad.
Ia membawa Gonzales ke ujung tebing lalu menginterogasinya di sana. Awalnya Gonzales tidak mau menjawab sama sekali hingga akhirnya. El secuestro de Ramos. Setelah kehilangan satu daun telinganya, akhirnya ia baru mau buka suara. Ia menerima perintah dari The Voice yang bekerja sebagai penjaga pintu di warung dugem. John pun berterima kasih dan tak lupa, ia menghabisinya. Tidak lama berselang, John sudah sampai di warung dugem dan menangkap tiga anak buah The Voice. Ternyata warung dugem itu digunakan sebagai tempat sementara bagi korban penculikan sebelum akhirnya dibawa ke markas The Voice. Karena sudah tahu mereka akan tutup mulut, John pun memberi mereka pelajaran terlebih dahulu. Berkat itu, mereka semua langsung memberitahu informasi yang mereka tahu. John diberi kartu ATM yang mereka gunakan untuk menerima transfer dari The Voice. Selain itu, ia mendapatkan informasi bahwa yang menyabotase transaksi adalah suruhan dari Fuentes. Di sana, John juga menemukan salah satu korban penculikan. Setelah mendapat semua yang ia butuhkan, John pun keluar dari sana dan... Ia kemudian menemui Mariana untuk menitipkan korban penculikan dan menyerahkan kartu ATM agar segera diperiksa riwayat transaksi di dalamnya. Sebelum pergi, ia pun menanyakan siapa Fuentes sebenarnya. Mariana menjelaskan, Fuentes adalah ketua Leher Mandet. Sudah sangat banyak orang yang berniat untuk menghabisinya tapi selalu gagal karena penjagaannya lebih ketat daripada penjagaan presiden. Hari berganti, John memulai aksinya untuk menghabisi Fuentes. Ia masuk ke rumah sepasang lansia yang merupakan titik paling strategis. Dari sana, ia menunggu rombongan Fuentes lewat dan akhirnya... Dengan mudahnya, ia mengalahkan semua pengawal Fuentes. Ia lalu membawa Fuentes ke bawah jembatan layang agar tidak ada helikopter kepolisian yang melihat mereka. Sebelum menginterogasinya, John memberitahu bahwa ia telah memasukkan bom rakitan ke dalam bapau kembarnya Fuentes. Mengetahui hal itu, ia jadi sangat ketakutan memberitahukan banyak informasi pada John. Padahal John belum bertanya. Ia mengaku bahwa anak buahnya lah yang telah menyabotase. Tapi setelah diambil, uang di dalamnya hanya ada setengahnya saja, dan setengahnya berupa potongan kertas. Ternyata yang mengambil setengah uang itu adalah pengacara Ramos yang bernama Calvus. John sangat tidak menyangka atas informasi yang ia dapat. Ia pun bergegas meninggalkan Fuentes dan tidak perlu kalian bayangkan bagaimana nasib bapau kembarnya Fuentes. Tak lama kemudian, John telah sampai di rumahnya Calvus. Tapi tidak disangkanya, Calvus telah tewas di dalam kolam renangnya. Ia pun memasuki ruang kerja Calvus dan di sana ia menemukan data transaksi yang di dalamnya tercantum nama Ramos. Ia menjadi sangat kebingungan dan semakin benar-benar tak menyangka dengan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk meyakinkan analisanya, ia meminta Mariana untuk mengecek transaksi itu. Singkat cerita, sampailah ia di rumah Ramos. Dengan tenang, ia bertanya pada Lisa, apakah ia tahu rencana penculikan itu? Lisa benar-benar kebingungan dengan pertanyaan John. Lalu, ia bertanya pada Ramos sembari menunjukkan bukti-bukti yang telah ia dapatkan. Ramos tak dapat mengelak lagi. Ia akhirnya mengaku bahwa penculikan ini telah direncanakan olehnya dan juga Calvus. Hal ini ia lakukan karena negara pasti akan menanggung uang tebusan penculikan. Dan ia akan mengambil setengah dari uang itu untuk membayar hutang-hutangnya. Setelah transaksi selesai, pita akan dikembalikan oleh The Voice dalam waktu 2 hari. Tapi sialnya ada yang menyabotase transaksi mereka, sehingga membuat The Voice marah dan kini ia kehilangan anaknya. Lisa yang mengetahui hal itu langsung berteriak histeris. Ia tidak menyangka suaminya sangat tega mengorbankan anaknya. Tanpa pikir panjang, ia pun menyuruh John untuk menghabisi si Ramos. John tidak mengiyakan perintah itu. Dengan santainya, ia memberikan pistol dan peluru yang selalu macet saat hendak ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mempersilahkan Ramos untuk memilih menjadi penjahat yang tega mengorbankan anaknya atau menebus dosanya sendiri. John pun meninggalkan Ramos, dan tak lama kemudian...
Ramos memilih untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Sementara itu, Mariana dan Manzano berhasil melacak pemilik kartu ATM The Voice. Nama aslinya adalah Daniel Sanchez. Tapi pemegang kartu itu bukanlah dirinya, melainkan istrinya yang bernama Reina, yang bersembunyi di kawasan kumuh bersama adik iparnya yang bernama Aurelio. Tanpa pikir panjang, ia langsung ke sana dan mantan pasukan khusus terbaik itu kembali beraksi. Akhirnya ia berhasil menangkap Reina dan juga Aurelio. Ia lalu menelpon Daniel dan menjadikan mereka tawanan. Jika Daniel tidak bersedia menemuinya, maka ia akan segera menghabisi semua keluarga Daniel, termasuk istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Sebagai bukti, dengan santainya John menebaki jari Aurelio hingga membuatnya berteriak histeris. Daniel yang mendengarnya sadar bahwa John tidak main-main. Ia kemudian mengajaknya untuk bertukar antara keluarganya dengan si Pita. Awalnya John menolaknya karena ia tahu Pita sudah tewas. Tapi ia mencoba meyakinkan lagi dengan menyuruhnya bertanya pada Pita apa nama boneka beruangnya. Daniel meninggalkan telepon itu sebentar lalu kembali dan berkata, "John Bear." Mendengar itu, John akhirnya yakin jika Pita masih hidup dan ia sepakat dengan pertukaran itu. Tidak lupa ia mengabari Lisa jika Pita masih hidup dan memberitahukan tempat ia akan bertemu. Tidak lama kemudian, John telah sampai di lokasi pertukaran. Di sana, anak buah Daniel telah menunggunya dengan senjata lengkap. John lalu berjalan di jembatan tanpa membawa senjata sama sekali sesuai perintah Daniel. Setelah sampai di atas, Pita dilepaskan. Ia berlari sangat kencang dan langsung memeluk John dengan sangat erat. Terlihat John yang sangat terharu bisa bertemu lagi dengan malaikat kecil yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia lalu menyuruh Pita untuk menemui ibunya yang sudah menunggu. Setelah itu, John kembali ke mobilnya dan dengan perlahan ia memejamkan matanya. Karena ternyata, luka tembakan dari Aurelio sangat parah. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit itu. Tapi semua itu tidak terasa setelah ia memeluk Pita, malaikat kecilnya untuk terakhir kalinya, dan akhirnya ia pun mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Manzano berhasil melacak Daniel. Ia lalu membunuhnya dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian film ini? Saya sangat tidak menyangka John akhirnya harus tewas. Tapi ada satu pelajaran nih yang bisa kita ambil, yaitu balas budi John yang dilakukan pada Pita yang telah berhasil membuat hidupnya kembali berwarna. Kalian bisa mencontoh si John ini. Tapi kalau hidup kalian tidak berwarna, warnain sendirilah, jangan manja. Oke, silahkan like, komen, dan share. Kamsha. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.